Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Speaker tegur timbalan menteri tak bersedia jawab soalan. Timbalan Menteri Pendidikan sekaligus Kerajaan ditegur oleh timbalan Speaker Dewan Rakyat Ramli Muhammad Nor hari ini kerana gagal bersedia seperti sepatutnya. Insiden itu berlaku kira-kira jam 11.30 pagi apabila Lim Hui Yin tidak dapat memberikan jawapan kepada soalan yang dikemukakan ahli parlimen. Lim sepatutnya menjawab pertanyaan Ahmad Marzuk Sari daripada PN Pangkalan Cepa yang meminta Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan peruntukan untuk program rancangan makanan tambahan dan mekanisme pemantauan untuk memastikan pelajar mendapat makanan yang berkhasiat. Lim daripada Pakatan Harapan Tanjung sepatutnya menjawab pertanyaan tersebut kerana Menteri Fadlin Siddiq tidak hadir pada ketika itu. Bagaimanapun, Lim terdiam untuk beberapa ketika sebelum Ramli bertanya sama ada timbalan menteri terbabit bersedia dengan jawaban sepatutnya atau tidak. Yang berhormat menteri, saya rasa soalan ini ditanya sejak awal. Ada jawaban atau tidak, tanya Ramli. Minta maaf tuan yang dipertuan, sebab jawaban saya tak sediakan. Bolehkah saya berikan secara bertulis kemudian, jawab Lim. Kenyataan Lim itu mengundang rasa tidak senang ahli parlimen pembangkang termasuk Ronald Kiandi daripada Perikatan Nasional Beluran yang berpendapat kejadian seumpama itu tidak sepatutnya berlaku. Ronald yang pernah menjadi timbalan Speaker Dewan Rakyat menjelaskan soalan yang ditanyakan itu diberi kepada pihak yang berkenaan lebih awal. Menteri sepatutnya menyediakan jawaban dari awal, katanya. Ramli yang sependapat dengan Ronald kemudian berkata kejadian seperti itu tidak wajar berlaku. Saya harap pihak kerajaan ketua majelis ambil maklum perkara ini, katanya.